Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku bakal buat video tentang no makeup makeup look seperti yang kalian udah lihat di judul. Dan di sini aku kayak nggak pakai makeup, tapi aku pakai buat maskara di alis, eyeliner, moisturizer, blush on, dan lip matte dan bedak bayi. Itu aja yang aku pakai. So kalau misalnya kalian penasaran, stay tune guys. Aku bilang di opening tadi aku pengen buat itu seperti kayak no makeup makeup look. Jadi di sini aku cuma pakai moisturizer nih dari Wardah yang Perfect Bright. Soalnya ini sama kayak sabun cuci muka aku. Dan yang kedua aku pakai pupur bayi lagi, pupur bayi yang seperti yang aku udah bilang di video-video aku sebelumnya. Dan yang ketiga aku cuma pakai mascara. Mascara nanti buat di alis dan lip matte aku yang ini sebutnya gimana sih, aku bingung loh guys, jujur aku bingung nyebutnya ini NYX atau NYX. Nanti aku pakainya buat dijadikan blush on dan lip matte aku. Jadi nanti lip matte aku, bibir aku ini aku ombre. Udah, sama eyeliner satu. Eyeliner doang buat di mata sini. Jadi nanti gak pakai foundation, gak pakai eyeshadow, gak pakai concealer atau semacamnya itu yang ribet-ribet banget. Di sini aku buat yang simple-simple aja. Mari kita mulai. Jadi yang pertama aku mau pakai moisturizer aku dulu. Oke, kita mulai dari moisturizer. Ini moisturizernya, kalau kalian tahu, ini juga dia tuh kayak agak bikin putih dikit gitu loh. Moisturizernya nih dia agak mutihin muka dikit. Kalau misalnya kalian belum coba atau pengen coba, silahkan dicoba. Aku saranin banget buat kalian. Dan kalau udah, setelah udah pakai moisturizer di sini, aku mau pakai dari atas dulu, kita dari alis. Jadi aku udah seperti yang aku udah bilang di sini, aku pakai apa sih namanya? Pakai maskara aku dulu buat di alis. Jadi aku nggak pakai maskara buat di bulu mata ya guys, karena di sini aku cuma kayak no makeup makeup look doang ya, khusus buat kamu. Kalau udah alis aku udah dirapin kayak gini, aku berlanjut menggunakan eyeliner. Eyeliner aku ini buat di dalam mata sini aja. Dan kita langsung aplikasikan ke mata aja. Oke. Kita pakainya di ujung mata. Berlanjut setelah aku menggunakan eyeliner yang di dalam mata sini, aku mau menggunakan yang lip matte aku yang nggak tahu ini NYX atau NYX sebutnya, aku bingung. Sini aku mau pakai di pipi, jadi jadikan blush on. Ini tuh kayak makeup biasa aja gitu loh guys. Karena aku orangnya juga jujur aku kayak gak suka ribet-ribet banget yang pakai. Ini aku aplikasikannya pakai tangan aja ya, mohon maaf. Kalau misalnya kalian kayak punya banyak bekas jerawat sama kayak aku kayak gini, kalian bisa tutupin pakai foundation atau concealer. Cuma kalau aku di sini kayak nggak pengen makeup kayak tebel-tebel gitu, karena kalau semakin ditutupin pakai makeup tebal, takutnya dia
makin muncul banyak jerawat dan aku kayak nggak mau, jadi aku kayak makeup simple aja. Oke, kita ke tahap bibir sekarang. Sama aku pakai ini lagi dan aku nanti bakal ombre. Kita langsung aplikasikan. Dan aku di sini mau ombre. Yang seperti kalian kalau udah tahu di video aku sebelumnya, di sini aku pasti selalu ngombre bibir aku. Dan udah selesai, kita berlanjut ke tahap terakhir yaitu bedak. Oke. Dan aku di sini pakai brush biar enggak. Jadi di sini aku taruh bubur bayinya itu di tangan aku dan kita aplikasikan ke brushnya. Ini tuh sumpah, ini makeup yang kayak, bukan makeup sih sebenarnya. Makeup atau enggak sih, bingung. Bener-bener kayak simple, enggak pakai foundation, enggak pakai concealer, enggak pakai pensil alis, mascara. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau jalan santai, ya kalian bisa pakai kayak gini aja. Bukan yang kayak rebet-rebet banget. Udah selesai. Kayak gini aja makeup look aku. Kalau misalnya kalian pengen tutupin bekas jerawat, kalian bisa pakai foundation atau concealer. Dan kalau misalnya kalian mau yang ribet-ribet lagi juga bisa, terserah itu kalian. Tapi saran dari aku, kalau misalnya kalian masih punya bekas banyak jerawat, gak usah kayak terlalu ditutupin-tutupin banget, karena takutnya apa ya, pori-pori kalian tuh kayak makin gak bisa bernapas. Kayak gimana sih, pori-porinya tuh kayak gak bisa bernapas gitu loh, karena terlalu banyak makeup yang ditumpuk di muka kalian. Dan aku bakal ganti gaya hijab seperti yang udah di video-video sebelumnya. Kalau misalnya kalian penasaran, so I'll be right back. Dan ini final look makeup aku. Di sini aku pengen ngasih tahu aku, kalian bisa pakai dua bentuk gaya hijab. Jadi yang pertama itu gaya hijabnya bisa kalian taruh belakang kayak gini, terus kalian ikat. Kalian ikat di belakang dan seperti kayak gini. Ini yang pertama. Tapi yang aku lebih suka yang ini, yang look kedua. Karena seperti biasa aku kalau pakai hijab tuh kayak gini. Terus kalian jarum pentulin di bagian sini. Gini, aku lebih suka gaya yang hijab tuh kayak gini. Dan ini simple banget, sumpah simple banget. Pakai makeup tapi kayak nggak pakai, nih kayak nggak pakai banget. Cuma pakai moisturizer yang pertama, terus yang kedua pakai masker di alis, terus yang ketiga eyeliner, yang keempat itu bubur bayi, dan yang kelima adalah lip matte dan lip tint. Oke, jadi kalau menurut kalian ini kayak gimana? Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kalian suka ya. I hope you enjoy this video. Thank you so much.